Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pelajar Jawa Timur, kenalin kami dari Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMA Muhammadiyah Satu Taman. Nah, kata pepatah kan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Azura Mutia Jasmine sebagai Ketua Umum. Saya Nurul Azania Albori, menjabat Sekretaris Umum. Saya Ratu Farah Husein sebagai Bendara Umum. Teman-teman tahu nggak sih apa itu IPM? Jadi IPM atau Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah organisasi siswa yang berada di lingkup Muhammadiyah. Nah, IPM juga memiliki 5 bidang. Bidang yang pertama adalah BPH atau Badan Pengurus Harian. Yang kedua ada PKD atau Perkaderan. Yang ketiga ada Kajian Dakwah Islam atau KDI. Yang keempat ada Pengajian Ilmu Pengetahuan atau PIP. Dan yang terakhir ada ASBO, Apresiasi Seni Budaya dan Olahraga. Nah, di setiap bidang itu ada program kerjanya loh teman-teman. Contohnya adalah Acalapati, Microfest, Portasi, Latihan Bahasa Kepenjuka, dan masih banyak lagi. Nah, untuk lebih lengkapnya, just keep on watching. Microfest 2023. Program kerja ini merupakan program kerja eksternal yang dilaksanakan dengan berbagai macam jenis lomba. Di antaranya terdapat lomba solo vokal, lomba band, dan juga lomba Mobile Legends yang dimana sasarannya adalah di Surabaya Raya. Acalapati 2023. Program kerja ini berisikan penampilan pentas seni dan juga pameran karya seni rupa dari siswa-siswi SMA Muhammadiyah Satu Taman. Di acara ini juga kita berkesempatan untuk mengundang guestar yaitu Queer Weton. Festival Muharram merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk memperingati Tahun Baru Islam dengan mengadakan lomba, bazar, serta pawai yang bertemakan Islam. Portasi, Forum Ta'aruf dan Orientasi Siswa. Kegiatan ini merupakan pengenalan terhadap lingkungan sekolah bagi peserta didik baru dalam rangka memulai langkah mereka di sekolah yang baru. Pengenalan ini sekaligus sarana adaptasi fisik maupun sosial di sekolah bagi siswa baru dan terciptanya pelajar muslim yang mempunyai minat dan kemampuan untuk mengembangkan potensi diri yang dilandasi oleh semangat keagamaan untuk membantu mengorientasikan proses pendidikan siswa di sekolah Muhammadiyah. LDKS, Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa, merupakan forum pembelajaran dasar-dasar kepemimpinan jiwa peserta didik baru sebagai pelajar yang berkarakter, yang memiliki sifat kepemimpinan, jiwa kuat, dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. PM Smamita Youth Movement atau ISIM adalah kegiatan sosial di mana anggota pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMA Muhammadiyah Satu Taman berbagi dan belajar bersama anak-anak yang dinaungi oleh komunitas anak jalanan.